Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mau memetik jambu tabula pod kita ya. Ini adalah jambu yang kita tanam dalam pot, jambu dalhari. Jambu dalhari ya, jambu madu dalhari. Ini jambu madu dalhari buahnya seperti ini ya. Buahnya cukup jumbo, warnanya merah dan rasanya cukup manis. Nah, ini kita tanam dalam pot. Ini adalah jambu kombinasi ya, yang kita tanam dalam pot. Jambu dalhari dan jambu tangsongsi ya. Nah, pada hari ini kita mau panen jambu dalhari. Nah, seperti ini buahnya jambu dalhari. Buahnya cukup jumbo ya. Warnanya merah merona. Sedangkan yang ini adalah jambu black diamond ya. Nah, ini black diamond. Warnanya merah juga. Oke. Kita petik saja ya. Ini jambu black diamond. Ada dua ya. Ini batangnya yang kita tanam dalam pot. Ini black diamond, kita petik saja ya. Ini ada dua. Sedangkan ini tadi jambu dalhari. Jambu dalhari ya. Nah, ini tadi jambu black diamondnya ya. Jambu black diamondnya sudah kita panen. Nah, seperti ini buahnya. Merah mengkilat ya, merah kehitaman ya. Sedangkan jambu dalhari ini kita panen. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dalhari. Beda ya. Nah, ini jambu dalhari dan jambu black diamond. Nah, ini jambu dalhari, ini jambu black diamond. Seperti ini. Besar jambu dalhari. Kita petik jambunya. Oke, jambunya besar-besar. Oke. Nah, ini adalah jambu madu deli hijau yang kita tanam dalam pot juga ya. Ini kita tanam di samping rumah. Nah, ini. Ini jambu madu deli hijau. Alhamdulillah sudah tua, sudah hitam bulu hidungnya ini. Ini tandanya sudah tua ya. Madu deli hijau, seperti ini buahnya ya. Madu deli hijau. Seperti ini madu deli hijau. Dia berbuah tidak mengenal musim dan kita bilang cukup genjah ya, cukup genjah. Nah, ini buahnya cukup banyak. Sekarang kita lihat jambu yang lain. Nah, ini tabula pod jambu madu deli hijau juga, tapi berubah warnanya ya, beda sama yang tadi. Ini madu deli hijau juga, tapi warnanya sudah berubah ya. Kita panen saja. Oke, nah seperti ini. Ini sama-sama madu deli hijau juga. Sedangkan tadi seperti ini madu deli hijau. Ini juga madu deli hijau, warna buahnya sudah berubah ya. Rasanya
sama ya, cuma warnanya saja yang sudah berubah ya. Nah, sedangkan ini madu Deli hijau juga kita kombinasi dengan jambu citra ya. Nah, sedangkan ini jambu citra, kita buka dulu plastiknya karena jambu madu perlu dibungkus pakai plastik ya. Apabila tidak dibungkus pakai plastik seperti ini, bisa disengat lalat buah, buahnya bisa busuk. Nah, ini sudah busuk satu juga ya, sudah busuk, kita buang. Nah, ini adalah jambu citra ya, warnanya merah. Sedangkan ini jambu madu Deli hijau juga. Ini kita kombinasi, nah seperti ini. Ini dalam satu batang ada juga jambu madu Deli jambu madu citra. Dalam satu batang ada dua varietas. Nah, ini satu pot ya, satu pot. Nah, ini juga jambu madu Deli ya, di cabang ini. Sedangkan batang ini madu jambu citra. Ini jambu madu Deli juga. Oke, kita panen saja. Ini nampaknya sudah cukup tua ya, kita panen saja. Oke, ini buahnya hampir menyentuh tanah ya. Nah, seperti ini kita panen. Nah, ini madu Deli hijau juga, sedangkan ini jambu citra. Jambu citra agak kecil ya, beda sama jambu dalhari tadi lumayan besar buahnya, sedangkan jambu citra agak kecil. Sedangkan ini jambu madu Deli. Inilah hasil yang kita tanam dalam pot. Jambu madu kita yang kita tanam di samping rumah, ada beberapa varietas. Nah, inilah hasil jambu yang kita panen hari ini ya. Yang kita panen hari ini ada 4 macam jambu. Ada jambu madu Deli hijau, ada juga jambu dalhari, ada juga jambu citra, dan ada juga jambu black diamond. Nah, inilah hasil yang kita panen hari ini, yang kita tanam dalam pot di samping rumah. Oke, demikian dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.